nggak mungkin salah. Suara di telepon itu suaranya Ana. Tapi kenapa? Kenapa Ana terlibat dengan kejadian ini? Kenapa Ana ngelakuin ini? Kosan gue udah kebuka ya. Kosan gue tadi tutup. Kok berantakan gini sih? Jangan-jangan Riza udah kesini tadi. Telepon lagi deh. Ada yang diangkat, El. Mana sih kamu, El? Gua harus cari Elisa. Pasti ada alasannya kenapa Anda membuang cincin ini ke tong sampah. Apapun alasannya, aku harus balikin cincin ini ke Elisa. Sanggup ceritain ini sama Andri. Apa yang harus aku lakuin, ya Allah? Dennis. Halo. Halo, El. Kamu hari ini ada waktu nggak? Apa bisa kita ketemu? Ketemu? Dennis, maaf, tapi aku nggak mau bikin Ana marah lagi. Justru aku mau kasih tahu sesuatu tentang Ana. Aku jemput sekarang ya. Ya udah, iya. Produser. Sorry sayang, aku nggak bisa karena aku mau ketemu sama klien. Oh, gitu. Jadi kamu lebih pentingin klien daripada istri kamu sendiri? Bukan begitu sayang. Aku tuh udah terlanjur janji tadi mau meeting bareng. Tanpa aku, kamu juga bisa kan? Lagi pula, ini gak ada hubungannya sama aku juga, kok. Aku jalan ya. Udah. Yuk.
kan mobil Dennis. Ngapain dia kesini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Andri. Apa kabar, Bu? Baik. Oh iya, Elisanya ada, Bu? Elisa kan tadi lagi pergi sama Nak Dennis. Jadi tadi itu Dennis pergi sama Anna. Bu, kalau boleh tahu Elisa pergi kemana ya, Bu? Ya, tadi nggak bilang sama Ibu, jadi Ibu nggak tahu mereka kemana. Ya sudah, Bu. Kalau begitu, Andri pamit pulang, Ibu. Ya udah, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa Anna malah pergi sama Dennis ya? Mau ke mana sebenarnya mereka? Bisa gitu. Aku gak nyaman aja, Dennis. Gak nyaman kenapa? Iya, aku gak enak aja, Dennis. Ini kan tempat mewah banget dan aku bukan siapa-siapa kamu. Ya ampun, Elisa. Kamu itu kan udah bagian dari keluarga aku. Udahlah, anggap aja aku ini kan belum kasih kamu hadiah apa-apa, kan? Oh iya, ngomong-ngomong hadiah, ini ada hadiah buat kamu sama Andri. Kalian bisa pakai kalau kalian butuh. Dennis, enggak. Ini berlebihan banget, aku enggak mau terima. Enggak usah, makasih. El, please. Nggak apa-apa, lagian kan aku juga nggak tahu bahwa kas kawin itu apa. Ya enggak, tapi ini berlebihan banget, Dennis. El, tolong. Makasih ya. Sama-sama. Oh iya, ada satu lagi. Apa? Cincin tunangan kamu kan? Iya. Ini cincin lamaran aku dari Andri. Maaf ya, Anna belum sempat balikin ini ke kamu. Soalnya dia sibuk banget. Oh, iya. Aku pakein ya. Sebelah sana.
Apaan sih kamu? Barusan ya, tadi siang gue marahin lo, tapi sekarang lo malah deketin Dennis lagi. Malu. Ana, aku bisa jelasin semuanya. Elisa kesini karena undangan aku. Aku yang undang dia kesini untuk makan. Kamu bohong ya sama aku. Kamu bilang mau ketemu sama klien. Tapi apa? Kamu malah ketemu sama dia. Ana, ini semua salah paham. Kamu dengerin aku dulu. Enggak usah. Nanti istri kamu sendiri. Gue benci sama kalian. Ana. Di sini, Dennis. El.